Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021 siang. Terlihat mobil truk pengangkut tanah berwarna merah meluncur dari arah Yayasan Agusrin pekan Sabtu. Karena kondisi jalan menurun membuat mobil meluncur cukup kencang. Ironinya, begitu sampai di simpang 3 pekan Sabtu, karena remblong mobil yang semula akan menuju ke arah Bandara Fatmawati Soekarno tidak terkendali dan naik ke atas trotoar. Hanya saja si pengemudi yang terlihat sempat sok menolak untuk diwawancarai. Yang pasti, dalam peristiwa tersebut diketahui tidak ada korban sama sekali. Dari Bengkulu Metro Update TV, Tan melaporkan.